Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Al-asatidzatul kiram, guru-guru yang insyaallah semua diberkahi oleh Allah. Ustaz Syuhada, Ustaz Jen, anak-anakku sayang, generasi Rabbani, semua jamaah majlis Cahaya Hati yang insyaallah semua hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar, senang sekali kali ini bersama bukan hanya guru-guru tapi juga santri-santri generasi Rabbani Az-Zikra Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan lahir generasi Al-Quran dan Sunnah. Amin. Yang mencintai Allah Rasul. Allahu Akbar walillahilham. Kali ini kita bersama Abi Syuhada dengan tema keutamaan berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Allahu Akbar walillahilham. Terima kasih anakku sayang Ustaz Jen. Dan sekarang saatnya kita simak keutamaan berdoa bersama Ustaz Syuhada MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Guruku Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, semoga Allah memuliakannya dan memberikan manfaat untuk kita semua sepanjang hidupnya. Ananda sayang semua santri jamaah Halaqah Subuh dan pemirsa sekalian ANTV, semoga Allah memberikan berkahnya dalam sepanjang kehidupan kita semua. Doa, kita bisa memahami secara bahasa artinya meminta. Para ulama mengatakan doa dalam istilah syar'i itu berarti meminta sesuatu kemanfaatan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan, dibebaskan, dicegah untuk tertimpa suatu bahaya. Di dalam Al-Quran kurang lebih ada 5 makna doa yang bisa kita pahami. Yang pertama, doa dalam arti ibadah. Terdapat dalam surah Yunus ayat yang ke-106 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tad'u ma'allahi atau wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Janganlah kamu itu berdoa kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat
dan tidak bisa menimpakan madarat. Tad'u dalam ayat ini bermakna al-ibadah. Kemudian yang kedua dalam Al-Quran, doa bisa dijelaskan dalam artian perkataan atau keluhan. Perkataan atau keluhan terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Fama zalat tilka da'wahum, begitulah keadaannya orang-orang musyrik itu. Pada ayat selanjutnya itu dikatakan oleh orang-orang beriman bertanya kepada orang-orang musyrik, maka tetap saja keadaan mereka zalat da'wahum, begitu saja senantiasa keluhannya ketika dalam keadaan siksaan Allah, dalam keadaan peringatan azab dari Allah, mereka senantiasa selalu keadaannya begitu sampai-sampai semua yang ada pada mereka Allah jadikan seperti hasidan khamidin, tanaman yang telah dipanen, artinya pohon-pohonnya semuanya berantakan, sudah tidak ada isinya lagi, sudah kosong. Kemudian yang ketiga, arti doa dalam Al-Quran kita bisa memahaminya dalam artian panggilan atau seruan. Ini terdapat dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-52. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyapa beliau, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa membuat orang yang mati bisa mendengar, juga engkau pun tidak akan pernah bisa membuat orang yang tuli bisa mendengar. Idza wallau mudbirin, apalagi ketika mereka orang-orang kafir itu ternyata berpaling meninggalkanmu. Jadi kalimat la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ud du'a, ad-du'a di sini bermakna panggilan atau seruan. Mereka orang kafir dipanggil olehmu, mereka orang kafir diseru olehmu Muhammad, mereka ketika kau dapati berpaling darimu, memang mereka sudah seperti orang yang mati dan seperti orang yang tuli. Ayat yang ke-5. Oh, yang ke-4. Meminta pertolongan. Dalam arti meminta pertolongan. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-23. Kita sering mendengar ayat ini. Nanda santri semua hafal. Qul in kuntum, ya. Jika kalian semua fi raibim mimma, ya. Masih ingat lanjutan ayatnya kan? Nanda santri semuanya. Surah Al-Baqarah 23. Jika kalian semua meragukan apa yang sudah kami turunkan, nazzalna, maka Allah kemudian mengatakan, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalimat ud'u syuhada'akum itu artinya panggillah, undanglah yang bisa menolong kalian selain Allah jika kalian meragukan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang ke-5, doa dalam Al-Quran berarti permohonan. Permohonan ini terdapat dalam surah Al-Mu'min Ghafir ayat yang ke-49. Ketika ahli neraka berkata kepada penjaganya, apa perkataannya? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Para orang-orang yang disiksa di neraka memanggil-manggil khazanatu jahannam, memanggil penjaga neraka jahannam, wahai malaikat penjaga, tolong mintakan, mohonkan kepada Rabb kalian sehari saja kurangi siksaan kami, kata mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah selamatkan kita semua dari siksa neraka. Saudaraku sekalian, sejatinya berarti doa memiliki tujuan. Apa tujuannya? Ada dua yang bisa kita ambil kesimpulan. Tujuan yang pertama, doa itu adalah taqarrub ilallahi ta'ala.
Doa itu merupakan amalan di mana kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang kedua adalah memperbaiki keadaan kita. Seorang ulama terkenal, penulis Al-Hikam, Ibnu Athaillah, mengatakan kurang lebih artinya begini. Bagaimana mungkin engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa, akan tapi engkau tidak pernah merubah keadaan dirimu untuk merubah sesuatu sehingga bisa meraih yang luar biasa. Artinya, dengan doa seseorang meminta pertolongan kepada Allah, dan dengan doa seseorang akan memiliki semangat untuk memperbaiki keadaan dirinya. Doa dan usaha ikhtiar seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Saudaraku sekalian, doa yang dilantunkan, yang dimohonkan, yang diminta oleh seorang hamba, oleh setiap kita, akan menjadikan kedamaian dalam hatinya. Doa yang diucapkan oleh setiap kita di lisan-lisan kita di sepertiga malam akan bisa mengendalikan emosi jiwa kita. Emosi jiwa ketika dikendalikan itu berarti kesadaran. Kesadaran itu amal nafas. Kalau ada ulama mengatakan jiwa manusia itu terdiri dari unsur ruh, kemudian yang kedua unsur jasad, maka antara jasad dan ruh itu adalah nafas, diri. Dan diri itulah yang akan dihisab oleh Allah, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, dan itu bentuknya adalah kesadaran. Doa berarti orang yang sadar bahwa dirinya adalah hamba yang lemah. Doa berarti dia adalah orang yang sadar, dia adalah manusia yang memiliki Tuhan Maha Kuasa. Doa adalah kesadaran jiwa untuk minta ampun kepada Allah atas apa yang telah dilakukan dari sebuah pelanggaran. Doa juga merupakan kesadaran jiwa ketika seseorang mencoba meminta bantuan Allah untuk terus memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Saudaraku sekalian, doa ini banyak sekali dalam sisi permintaannya, hanya ada pada dua hal yang sering kita dapati dalam contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanda sayang, sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua hal yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia. Ya Allah, beri kami kebaikan di akhirat, yaitu diselamatkan dari siksa neraka. Atau sering Rasulullah juga mengucapkan doa ini, Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri. Sering kita dengarkan imam-imam kita berdoa, Abi Arifin berdoa seperti itu. Ya Allah, perbaiki agamaku yang dengan agama itu terjaga semua urusanku. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki akhiratku, karena akhirat itulah tempat kembaliku. Sering kita doa juga, aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki duniaku, karena di sana aku hidup. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin. Ya Allah, jadikan hidupku adalah penambahan kebaikan. Setiap kebaikan bertambah dalam hidupku. Semalam kita mendengar guru kita Ustaz Nurani menyampaikan bahwa Imam Ghazali pernah mengatakan, orang mukmin itu selalu mendapatkan dua hal dalam dunianya bagi yang selamat. Apa? Mendapatkan ilmu, yang pertama itu. Yang kedua mendapatkan apa Ustaz? Semalam saya ingat, mendapatkan amal kebaikan. Orang mukmin itu waktunya hanya diisi itu, mendapatkan ilmu atau menambah amal kebaikan. Maka doa itu yang diajarkan Nabi tadi, ya Allah, jadikan hidupku adalah penambah setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li
min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kematianku itu istirahatku, pemberhentianku dari semua keburukan. Artinya diberikan husnul doa adalah rahmat Allah untuk hambanya. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu disenangkan berdoa kepadanya. Banyak orang yang tidak punya keinginan untuk berdoa, padahal diberi kesempatan. Atau mungkin ada yang paham tentang keutamaan doa, tapi tidak pengen berdoa. Berarti ibadihil Mustafa, hamba pilihannya. Hina tad'u anta 'abdi, tatkala engkau berdoa, engkau adalah hambaku. Belum diijabah, dia sudah menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena dia taat dengan perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Al-Mu'min ayat 60, ayat Ghafir 60. Berdoalah kalian kepada aku, pasti kuijabah. Berarti dia beriman kepada Allah yang akan mengijabah doanya. Banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan otoritas intelektual manusia, yang tidak dapat diselesaikan oleh kecanggihan teknologi, tapi bisa diselesaikan dengan doa. La yardul qada illa doa. Anakku sayang, jamaah Majelis Cahaya Hati tercinta, tidak ada yang bisa merubah qada Allah kecuali doa dari hambanya. Beginilah cara Allah menghormati hambanya yang berdoa. Saking sayangnya, saking cintanya kepada hambanya yang berdoa. Tidak ada yang merubah takdirku kecuali doa dari hambaku. Itu pun juga bagian dari takdir Allah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa, semua mungkin dengan kekuatan doa. Karena itulah orang beriman selalu mengandalkan doa. Abi selalu menyampaikan, hampir setiap selesai sholat kita berdoa, dan selalu Abi ingatkan, hamba-hamba Allah yang beriman, setelah ia bermujahadah, istiqamah dalam ia usunnah, sangat mengandalkan doa. Wajar-wajar saja, pantas-pantas saja berdoa. Dia sudah mujahadah taat, dia sudah bekerja untuk Allah, pantas dong meminta. Semakin kuat taatnya, semakin besar doanya diijabah. Makin banyak sunnah Nabi yang dihidupkan, semakin banyak peluang-peluang doa diijabah oleh Allah. Dan Allah menyatakan kepastian doa diijabah. Hanya saja ada yang segera, ada yang ditunda, ada yang menjelang kematian baru diijabah, ada yang diganti dalam bentuk lain, ada tidak diijabah di dunia, agar dia terus merengek, meminta terus. Sebab kalau dikabulkan mungkin dia tidak rengek-rengek lagi. Allah senang dengan rengekannya di tengah malam. Tidak heran nanti di akhirat ada orang yang terpukau, terkejut-kejut, diperlihatkan semua yang dia inginkan waktu di dunia. Apa kata malaikat? Inilah doa-doamu waktu di dunia. Masya Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Inna Allah la yughlibul mi'ad. Allah janji kepada hambanya yang berdoa, pasti diijabah. Inilah semua doa-doamu di dunia. Kalau aku tahu doaku diijabah, aku akan banyak dan terus menjadikan setiap detik adalah doa. Dan aku minta hanya doaku diijabah di akhirat. Allahu Akbar. Jadi, jangan pernah berhenti berdoa. We don't know when, where, how. Our praying answer by Allah. Kita tidak tahu di mana, kapan, dan kondisi bagaimana doa kita diijabah oleh Allah. Yang pasti, pasti diijabah. Kalaupun tidak, cepat. Seperti yang Abi Syuhada sampaikan, cepat muhasabah diri. Mungkin ketaatan kita belum maksimal. Mungkin masih ada maksiat yang kita lakukan. Mungkin kita masih malas dengan ihya ussunnah.
Mungkin kita masih menyakiti orang lain. Mungkin ada yang haram, subhat, yang kita sentuh, yang kita jamah, bahkan yang kita makan. Allahu Akbar walillahilham. Karena itulah kita selalu berdoa, ya Ustaz Syuhada. Ya Allah, pahamkan kami dengan agamamu ini, ya Allah. Ya Allah, berilah hikmah pada kami. Al-Quran dan Sunnah Nabimu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikna bittaqwa wal istiqamah. Tetapkanlah hidup kami dalam ketakwaan dan kenikmatan istiqamah di jalan. Teruslah berdoa, wahai jamaah yang mulia, jangan pernah berhenti. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah selalu menatap, Allah selalu mendengar, Allah selalu perhatikan. Itulah yang membuat gerak hati orang beriman. Jangankan saat berdoa, bercandanya, lintasan pikirannya pun menjadi doa. Karena itu menjadi karakter pribadi orang berzikir, hatinya selalu berdoa. Allahu Akbar. Kita pun berdoa untuk 1 juta umat yang beramal jariah, untuk pembangunan pondok pesantren Masjid Az-Zikra Desa Cibadung Gunung Sindur. Dan insya Allah santri-santri kita, anak-anakku sayang, kalian akan hijrah nanti. Alhamdulillah sudah 2 usrama ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Sebentar lagi selesai dan kalian hijrah di sana sayang. Kita belajar bersama di sana menghafal Al-Quran dan menghidupkan sunnah Nabi. Makanya disebut santri as-sunnah. 7 sunnah Nabi. Tahajud, baca Quran, ke masjid, duha, jaga wudu, sedekah, istighfar, zikir, wirid setiap kesempatan. Allahu Akbar. Yang ingin meraih kemuliaan, masuk 1 juta umat beramal jariah, yang didoakan para santri, silakan hubungi Akhi Awaludin 0856 90010, 0856 90010. Ya Allah, berkahilah yang beramal jariah. Amin. Atau datang langsung ke Desa Cibadung Gunung Sindur. Arifin tunggu di sana setiap Senin Juhur sampai Selasa jam 10. Insyaallah Arifin mabit itikaf di sana. Jazakumullah ikhwatal iman. Terima kasih semua Abi Syuhada yang mulia, Ustaz Jen, santri yang hafal Quran, yang kini menjadi imam, sebentar lagi nikah. Amin. Amin. Langsung senyum beliau. Kafaratul majlis sayang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi semua sallallahu rabbuna